Itu yang di dalamnya juga ada mahasiswa, itu rohnya. Makanya harus bersatu, bisa hidup. Kalau jasad ditinggalkan sama roh, jadinya apa? Mayat kan? Nah, kalau roh ditinggalkan sama jasad, jadinya apa? Kuntilanak. Nah, ya. Jadi makasih Anda bisa menjadi aktivis, sampaikan saran-saran. Hanya sampai tadi, jangan sampai Anda dimobilisasi hanya untuk demo, tapi lupa dengan belajar. Ilmu pengetahuan.